بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد

kesempatan sore hari ini mudah-mudahan Allah memberikan kita usia sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum tahun ini dengan sempurna. Di tengah segala keterbatasan kita, kesedihan kita karena adanya wabah yang melanda seluruh dunia ini, mudah-mudahan dengan puasa tahun ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah menjadi perantara wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in tabi'in dan semoga tercurah kepada kita umatnya. Ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang sebuah tema bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus mengkaji tentang tema ini? Karena pertama puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat mendasar. Ibadah pokok dalam Islam. Sehingga ketika puasa menjadi tiang agama, menjadi rukun Islam, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan saum tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan maksimal, dengan ilmu, dengan harapan, dengan tekad serta amaliah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kali ini adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika berpuasa di bulan Ramadan. Apa saja kegiatan beliau, apa saja ibadah yang beliau lakukan, serta amal soleh yang sering dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar, Baginda Rasul SAW ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan Setidaknya beliau melakukan 10 hal yang sering beliau laksanakan Yang pertama adalah menyambut Ramadan dengan hati yang senang Hati gembira, hati yang lapang Bukan menyambut Ramadan dengan beban Bukan menyambut Ramadan dengan ketakutan dan ketidaksenangan sebagian orang berpikir bahwa Ramadan ini adalah beban baginya tenaganya lemah kemudian kerjanya juga malas peluang-peluang yang lain juga mungkin sebelumnya mudah didapat ketika Ramadan orang beranggapan ini akan menjadi satu tantangan bagi dirinya sebaliknya Rasulullah SAW ketika akan datang bulan Ramadan beliau menyambutnya dengan sukacita bahkan dua bulan sebelumnya beliau sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Sebelum itu beliau sudah berdoa kepada Allah dua bulan sebelum Ramadan sudah meminta kepada Allah agar supaya diberi umur panjang untuk bisa beribadah di dalamnya Salah satu ungkapan atau ekspresi kegembiraan bagi Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dalam sebuah doa yang ini sering dibacakan oleh para ulama kita, para salafus saleh kita. Beliau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa tawfiqi lima tuhibbu wa tardha." Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian Nabi sebelum meminta kepada Allah bertakbir terlebih dahulu mengagungkan Allah Subhanahu taala kemudian memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hilal ini adalah hilal Ramadan yang datang kepada kami semua dengan aman dan keimanan, dengan keselamatan dan Islam dan dengan pertolonganmu Sesuai dengan apa yang kau ridhoi dan engkau cintai, jadi Baginda Nabi SAW, ketika tampak hilal Ramadan, beliau begitu senang luar biasa, begitu menyambutnya dengan sukacita, dan itu adalah modal pertama yang beliau lakukan setiap datang bulan suci Ramadan. Maka, modal awal seorang Muslim ketika datang Ramadan adalah dengan gembira, sukacita, maka itu bagian dari pahala, bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ungkapan yang disampaikan oleh masyarakat Muslim kepada Muslim yang lain di seluruh penjuru dunia ketika datang bulan Ramadan mereka mengucapkan syahrun mubarak bulan yang penuh barakah kemudian dijawab oleh muslim yang lain dengan mengatakan alaina wa alaikum ajma'in ada yang mengatakan syahrun karim atau ramadan karim Ramadan yang mulia karena di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, tentunya di bulan Ramadan Rasulullah SAW adalah melaksanakan ibadah puasa. Yang dimaksud puasa oleh para ulama fiqih adalah menahan diri, menahan jiwa kita, menahan lidah kita. Terutama dalam definisi ilmu fiqih adalah menahan kemaluan, menahan perut kita, menahan nafsu kita untuk tidak makan dan tidak minum serta tidak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan sejak terbit matahari sampai terbenamnya. Namun hadirin rahimakumullah ketika berpuasa maka hakikatnya karena manusia terdiri dari dua unsur utama, unsur jasmani dan unsur rohani, maka dua-duanya harus kita latih kita paksa, kita tundukkan untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita berpuasa dari makan dan minum, begitu juga dengan kemaluan kita berpuasa, menahan sesuatu yang halal yang harusnya boleh kita lakukan kepada istri kita. Kita tahan sampai terbenam matahari. Akan tetapi, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwa... Jika seorang Muslim hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia tidak menahan lidahnya, tidak menahan pandangannya, tidak menahan pendengarannya dari perbuatan-perbuatan haram, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan ibadahnya, karena hakikatnya, ketika orang diminta untuk berpuasa, maka yang berpuasa adalah jasmani dan rohaninya. Shallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu amal ibni Adam lahu Setiap atau semua amal anak Adam manusia itu miliknya Al-hasanatu bi'ashri Artinya setiap amal yang kita lakukan akan kembali kepada kita Satu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang lebih banyak lagi Ila sab'i mi'ati di'fin Sampai tujuh ratus kali lipat Yaqulullahu ta'ala kemudian Allah berfirman Illa siyam fa innahu li wa anagzibih Kecuali puasa Karena puasa itu untukku kata Allah Dan akulah yang akan membalas puasa tersebut Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli Karena hambaku telah meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya hanya karenaku kata Allah Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah amal utama di bulan Syawal si Ramadan adalah kita meninggalkan syahwat kebinatangan kita, meninggalkan syahwat makan kita, minum kita hanya karena Allah, ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan itu semua, kita diberikan dua kabar gembira oleh Allah. Lisaimi farhatan bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan, dua kegembiraan. Farhatun inda kegembiraan ketika dia berbuka puasa wa farhatun 'inda liqa'i rabbih dan kesenangan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dan yang berikutnya wala khalufu fami ssa'im atyabu indallahi min rihil misk dan sungguh kata Allah aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi bagi Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah amalan yang kedua yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah salat tarawih. Tarawih artinya salat yang dilakukan di malam hari setelah salat Isya. Waktunya bebas. Yang penting belum terbit fajar, waktu subuh. Dari setiap kita menjelang malam, setelah kita selesai melaksanakan ibadah salat Isya, maka waktunya sangat longgar kita bisa laksanakan langsung setelah kita salat isya atau kita menunggu di malam hari kita kita qiyamul lail waktunya sangat luas dan bebas kita lakukan berapa rakaat pun yang kita mampu maka disebut dengan salat tarawih karena salat ini mengandung istirahat di dalamnya ketika kita merasa capek lelah maka kita beristirahat sebentar kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan salat berikutnya Amalan ketiga di bulan Ramadan salat tarawih ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menganjurkan kepada umatnya meskipun kita dalam kondisi capek, lelah, jangan sekali-kali meninggalkan salat tarawih. Karena beliau tidak pernah meninggalkannya. Ketika Nabi merasa lelah, merasa capek dan sudah datang waktu malam tiba di bulan Ramadan, beliau tetap melaksanakan salat tarawih meskipun dalam keadaan duduk. Maka kita umatnya mengikuti sunnah Nabi di bulan ini jangan sampai kita meninggalkan salat tarawih ini karena salat ini tidak mungkin kita dapatkan selain di bulan Ramadan setahun sekali kita bisa mendapatkannya kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam kondisi apapun kondisi capek mungkin kita istirahat dulu sebentar setelah itu mungkin kita bangun salat dua tiga rakaat atau kita salat tiga kali salam empat kali salam kemudian kita istirahat sejenak, kemudian tidur lagi dan bangun lagi. Itulah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Besarnya pahala tarawih ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun malam kemudian dia salat bermunajat kepada Allah Subhanahu taala karena iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada keberuntungan yang paling besar yang dimiliki oleh seorang muslim yang didapatkan oleh seorang muslim kecuali pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, maka segala apa yang kita minta oleh seorang hamba, bahkan ketika hamba itu belum meminta kepada Allah, Allah sudah memberikan kepadanya segala karunia yang dia butuhkan. Yang keempat yang dilakukan baginda Nabi SAW ketika bulan Ramadan adalah as-sadaqah. Sadaqah. Sadaqah. Dalam bahasa kita disebut dengan infak atau sedekah. Dalam hal ini bagian Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, "Afdalus sodokoh sodokotun fi ramadhan Paling utamanya sodokoh adalah sodokoh yang ditunaikan di bulan suci Ramadan. Memberi makan kepada orang yang berpuasa ada salah satu bentuk dari bersodokoh di bulan Ramadan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, mengalami kesempitan hidup karena tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, tidak ada penghasilan. Bagi yang pegawai, banyak yang di-PHK, bagi yang berjualan, banyak yang tidak mendapatkan dagangannya, maka kita dianjurkan. Hadirin rahmatullah Di bulan yang mulia ini Maka kita Memperbanyak sadaqah Karena sebaik-baik sadaqah Adalah yang ditunaikan di bulan Ramadan Nabi SAW bersabda Man sa'iman Kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yungkosu min Ajri sa'im syait Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang berpuasa itu dengan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Wa man fattara siapa yang beri makan di dalam bulan si Ramadan orang yang berpuasa kana maghfiratun maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya wa id minan nar dan membebaskan dia dari api neraka. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima amalan yang sering dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan suci Ramadan tentunya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat Jibril datang di setiap bulan suci Ramadan menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulang kembali wahyu yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengulang seluruh wahyu yang diterima dari malaikat Jibril di bulan Ramadan. Bahkan ketika akhir hidupnya di tahun terakhir Ramadan ketika Nabi akan diangkat, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju keharibaannya meninggalkan dunia yang fana ini Malaikat Jibril mengulang dua kali bacaan Al-Quran kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita dengan umatnya Di mana Al-Quran ini begitu spesial karena yang datang memperdengarkan membawa wahyu Al-Quran ini kemudian yang mengulang lagi wahyu itu adalah Jibril alaihissalam, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala utusan Allah yang khusus menyampaikan wahyu kepada seluruh Nabi dan Rasul sehingga generasi setelah Nabi SAW generasi para sahabat generasi para tabi'in dan tabi'in tabi'in mengikuti tradisi mulia ini mereka membaca Al-Quran ada yang satu hari sekali hatam Al-Quran ada yang tiga hari hatam Al-Quran ada yang satu pekan hatam Al-Quran maka kita umatnya Umat Nabi Muhammad SAW tentu memiliki tradisi yang kuat dalam hal ini. Ketika di bulan Ramadan, marilah kita canangkan, kuatkan dalam hati kita untuk membaca Al-Quran lebih banyak, lebih intens, lebih khusyuk di bulan suci yang mulia ini. Yang keenam, kebiasaan Nabi SAW di bulan Ramadan tentunya adalah al i'tikaf. I'tikaf di sini dimaknai oleh para ulama dengan al fil masjidi taqarruban ilallah taala. Jadi maksud i'tikaf adalah berdiam diri dalam masjid dengan berniat bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tahun ini kita tidak bisa melakukannya karena anjuran dari pemerintah Ketika menyebar wabah seperti ini, maka potensi ketika banyak orang bertemu dalam satu tempat itu mengakibatkan kemungkinan menyebarnya virus corona yang membuat kita beribadah di rumah, sahur, berbuka juga di rumah, tarawih juga di rumah, dan juga kita lakukan itikaf di rumah. Kenapa demikian? Karena... Pada tahun ini memang Allah memberikan cobaan kepada kita semua. Meskipun kita mengetahui bahwa itikaf ini merupakan amalan yang sering dilakukan oleh Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai ketika sudah memasuki bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan suci yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah. Itikaf bentuknya ada dua macam yang pertama harian, yang kedua adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW terbiasa itikaf di masjidnya dengan duduk sampai terbit fajar setelah waktu subuh. Nabi SAW bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin, barangsiapa siapa yang salat fajar berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk yadhkurullaha sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zikir ini bisa dilakukan dengan zikir lisan, bisa juga dengan zikir membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Hatta tatlu' asy-syamsu hingga terbit matahari, thumma sholla raw'ataini kemudian dia salat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjat aw umrah. Maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala haji atau umrah tamatan tamah tam. sempurna sempurna sempurna. Itu adalah Praktek intikaf yang dilakukan harian oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi sebagian ulama, intikaf itu tidak harus 10 hari terakhir. Setiap hari kita berdiam diri di masjid dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan untuk intikaf, maka kita sudah mendapatkan pahala intikaf. Tapi yang lebih utama lagi tentunya adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itulah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau saddami'zarahu mengencangkan sarungnya kemudian wa ahlahu dan beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketujuh hadirin rahimakumullah amalan yang sering dilakukan oleh bagi nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencari atau menunggu malam lailatul qadar Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat berdiri pada waktu malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tentunya ini masih bisa kita dapatkan ketika kita di rumah kita. Meskipun masjid kebanyakan ditutup, tapi kita bisa melaksanakan bersama keluarga kita. Karena esensinya adalah baginda Nabi mengajak keluarganya untuk beribadah di malam hari mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan yang kedelapan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang sering dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah umrah fi Ramadan, ta'dil ta hajjah melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Karena pahalanya kata Nabi sama seperti pahala haji atau, atau bahkan pahalanya menyamai haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini juga sulit kita lakukan di tahun ini hadirin rahimakumullah. Karena dua masjid suci umat Islam bahkan tiga masjid suci umat Islam Masjid Al-Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Aqsa di Palestina, itu semua ditutup untuk sementara, hanya diperbolehkan oleh orang-orang, hanya diperbolehkan untuk orang-orang terbatas saja, karena mengingat menyebarnya virus yang menimpa seluruh dunia. Maka kita berharap puasa kita tahun ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi perantara, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segera wabah yang menyusahkan kita semua ini. Kita berniat mudah-mudahan tahun depan kembali normal, kembali kondisi stabil, kondisi membaik, maka kita berniat mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala tahun depan kita melaksanakan, bisa melaksanakan ibadah umrah karena pahalanya menyamai haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9 yang sering dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadhan adalah banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah karena intinya puasa ini adalah menghapus dosa-dosa kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan zikir, mengucapkan istighfar ketika beliau akan berbuka puasa. Ketika sepertiga malam, ketika beliau mendekati waktu sahur, hendak makan sahur beliau melanjutkan istighfarnya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu mustajab ini, mari kita lakukan. Kita contoh Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika hendak berbuka puasa, kita banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah karena disitulah waktu mustajab bagi seorang yang berpuasa. Kemudian di tiga malam dan ketika kita hendak melaksanakan ibadah sahur, yang terakhir yang ke sepuluh hadir Muhammadum dan yang tidak kalah penting dan ini adalah inti dari puasa kita adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan perbuatan yang sia-sia tidak ada manfaatnya kita bentengi diri ini supaya kita tidak kita lakukan di bulan yang mulia ini malam yada qawla zur kata Rasulullah barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan atau perkataan dusta wal amali bihi, dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dusta hajatun fi du amahu wa maka Allah tidak butuh untuk memberikan dia makan dan minum karena Hakikat berpuasa adalah perisai bagi kita semua. Dengan puasa kita membentengi perut kita, dengan puasa kita membentengi mata kita, telinga, lidah kita, dan juga perbuatan sehari-hari kita. Maka kita jauhi semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kata Syekh Yusuf Al-Qardawi kita menahan diri tidak makan makanan yang halal ketika berpuasa, tapi kita malah menikmat. Melaksanakan atau Melakukan perbuatan yang haram Yang sebelumnya di luar Ramadan kita tidak pernah Melaksanakannya, jangan sampai dibalik Perut kita kosong Dari makanan, tapi hati kita Penuh dengan perbuatan yang haram Waliyadubillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Ramadan Tahun ini, dan mudah-mudahan Mengangkat penyakit ini Yang menyusahkan kita semua Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala Yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mencontoh perilaku Nabi SAW ketika beliau melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya dan semoga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan ini dengan sempurna dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa minkum ashadu an la ilaha anta astaghfirka wa atubu والسلام عليكم ورحمه الله